Cara skip sepatu Pegasus dengan senjata. Di sini gue langsung aja tunjukin kalau gue itu nggak punya sepatunya, dan bisa kalian lihat di map ini kalau gue itu belum ngebuka peti yang ada sepatu Pegasus itu. Nah, jadi yang pertama kalian butuhkan adalah tembakan ini, dan di sini gue nyoba 2 kali lari dan nggak berhasil. Nah, jadi caranya kalian tekan dulu tombolnya, lalu pencet skill dan langsung lari. Selamat, Anda berhasil men-skip sepatu Pegasus. Oh iya, barangkali ada yang nanya kenapa mapnya itu kebuka. Sebenarnya gue ini iseng-iseng doang sih, bisa nggak skip sepatu Pegasus, dan nggak taunya beneran bisa, anjir.